Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di channel Mia TV Mandiri. Apa kabar kawan-kawan semua di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah pemirsa, pada hari ini Mia TV akan berbagi resep menu masakan khas ala Hong Kong ya, yaitu menu hari ininya adalah steam ikan ya. Steam ikan yaitu ini jenis ikannya namanya sepani ya, kalau orang Hong Kong manggilnya sepani, kalau bahasa Indonesianya Mia TV kurang paham apa gitu ya, pokoknya ikannya yang seperti ini ya pemirsa. Oke pemirsa, bahan-bahannya yaitu adalah pokoknya sediakan dulu ikan ya, sesuai selera kalian ya. Ukurannya mau berapa besar? Oke, okay, dan bahan selanjutnya adalah jahe yang telah dipotong seperti korek api ya, pemirsa. Ini 3 iris jahe lalu diiris seperti korek api ya, kecil-kecil. Kemudian adalah bawang, daun bawang yang telah dipotong seperti ini ya. Seperti ini ya, pemirsa. Kemudian juga sediakan ini saus yang spesial untuk ikan steam ya. Baiklah pemirsa, sebelumnya Mia TV memasak ikan ini, Mia akan menyampaikan sedikit informasi untuk kalian semua ya pemirsa. Jangan lupa subscribe dulu ya pemirsa. Dukung channel Mia TV Mandiri dengan cara subscribe, like, dan komennya. Dan juga pencet ataupun tekan tombol lonceng untuk pemberitahuan notifikasi video terbaru dari Mia TV Mandiri ya pemirsa. Oke lah pemirsa, tanpa berlama-lama, oke, Mia TV udah siapkan airnya ya, yaitu air yang sudah mendidih ya. Ini airnya sudah mendidih. Mia akan masukkan ikannya dulu ya. Ikannya ini Mia akan steam kurang lebihnya memakan waktu 20 menit ya pemirsa. 20 menit. Oke. Sekarang jam 6.16 ya. Jadi nanti sekitar jam 6.40 3.30 ya. Iya. 35 nanti ikannya sudah selesai ya. Sudah boleh diangkat ya pemirsa. Kameranya Mia akan taruh di sini aja, yang lumayan jauh dari api ya. Mari menunggu ikannya matang dulu ya pemirsa. Di sini biar tidak terlalu dekat dengan api ya. Oke. Mia akan steam ikannya memerlukan waktu 20 menit. Oke, pemirsa. Bagi pemirsa semua di luar sana ya, Mia TV ucapkan banyak terima kasih sekali ya buat kawan-kawan semua yang sudah setia di channel Mia TV Mandiri. Dan bagi yang baru bergabung, Mia ucapkan selamat datang dan terima kasih juga ya udah mampir di channel Mia TV Mandiri. Oke pemirsa, dukung terus channel Mia TV Mandiri ya dengan cara subscribe, like, dan komen, share ke media sosial kalian, dan juga tekan tombol loncengnya ya, jangan lupa ya pemirsa, untuk pemberitahuan video terbaru dari Mia TV tentunya ya pemirsa. Oke.
Oke, sembari Mia menunggu ikannya matang, Mia TV akan menyiapkan dulu meja makan di luar ya, pemirsa. Kurang lebihnya 20 menit nanti Mia TV akan angkat ikannya itu. Oke. Dan sebelahnya Mia TV lagi sedang memasak sup rumput laut ini, pemirsa. Oke. Sekarang udah 5 menit ya. Oke. Oke ya pemirsa, ini menu hari ini ya, Mia TV memasaknya yang simple ya, sederhana. Bahan-bahannya juga mudah didapatkan, oke. Bagi yang suka dengan video Mia TV mandiri ya, jangan lupa share ke media sosial kalian ya pemirsa. Dan jika ini bermanfaat untuk kalian semua ya, silahkan dipraktekkan sendiri ya. Coba dengan menu yang Mia bagikan kepada kalian ini ya, silakan dipraktekkan. Oke, siapa tahu bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Mudah-mudahan video Mia TV Mandiri ini bisa menginspirasi ataupun memotivasi teman-teman semua ya di luar sana. Oke. Siapkan meja makan dulu ya. Waktu untuk menyetim ikan itu jangan terlalu lama ya pemirsa. Waktu yang standar adalah 15-20 menit gitu. 15 menit atau 20 menit itu sudah matang itu ikannya. Jangan terlalu matang, jangan juga mentah gitu. Sedang aja. Oke. Tiga puluh lima nanti Mia akan angkat ikannya. Kita masukkan ini dulu. Mia ini sedang memasak sayur rumput laut juga ini sop ya. Masukkan ayamnya, daging ayam yang sudah Mia masak. Oke,
pemirsa, ini Mia TV masak sup ayam dengan rumput laut juga ya. Sup ayam dengan rumput laut. Setiap hari Mia TV harus ada sup ya. Kalau tidak ada sup, kurang lengkap ya pemirsa. Oke, Mia TV akan taruh kamera di sini. Dan nanti sana sebelah terlalu dekat api. Ini ya pemirsa. Oke. Menit lagi ya pemirsa ya. Karena nanti Mia TV angkat. Oke pemirsa, sebelum ikannya matang, siapkan minyak panas. Siapkan minyak panas dulu ya. Kami akan menggunakan panci kecil untuk memanasi minyak ya. Ya pemirsa, Mia TV akan memanaskan minyak untuk ikan. Nanti kalau ikannya sudah matang, Mia akan siram dengan minyak yang mendidih ya. Ikannya masih kurang 10 menit ya. 10 menit nanti Mia akan angkat. Dan dia akan besarkan api biar panas ya. Menggunakan panci apapun boleh ya, terserah teman-teman ya, mau teflon mau apa boleh, tapi Mia lebih suka pakai panci ini biar cepet panas ya. Ini sembari menunggu ikannya matang ya, harus mempersiapkan juga minyak yang sudah mendidih ya pemirsa ya, untuk menyiramkan nanti setelah ikannya sudah selesai di steam ya, sudah matang, kemudian siram dengan minyak yang panas ya. Sudah panas, tunggu ikannya matang dulu. Nah,
kurang 5 menit lagi ya ikannya. Nanti Mia TV akan angkat. Nah, ini supnya, sup ala versi Mia Mandiri. Ini sup ayam sayur rumput laut ya. Rumput laut ya pemirsa. Sekali lagi Mia TV ingatkan ya untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya ya pemirsa. Dan juga share ke media sosial teman-teman kalian ya. Apa saja boleh, mau ke Facebook atau apa gitu ya, WA segala macam. Okay, no problem ya pemirsa. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk pemberitahuan video terbaru dari Mia TV. Oke, pemirsa. Kurang 4 menit lagi ikannya ya pemirsa. 4 menit. Setelah itu Mia akan angkat. Menu ini pun juga Mia TV dapat ya, dapat pengalaman ini juga dari restoran ya. Jadi Mia selalu praktekan ya, praktekan sendiri pengalaman apa yang Mia dapatkan. Jika itu bermanfaat, Mia selalu praktekan sendiri, termasuk juga ya Mia TV juga belajar masak-masak seperti ini ya. Mudah-mudahan Mia TV bagikan ini ke teman kalian semua ya, kepada teman-teman di luar sana. Mudah-mudahan video Mia TV ini bermanfaat ya, menginspirasi, memotivasi pemirsa semua di luar sana. Oke, kurang 3 menit lagi ikannya, lalu Mia akan angkat. Ini panaskan kembali minyaknya. Oke, coba lihat seperti apa ikannya. Oke ya pemirsa, tuh udah matang. Mia TV akan angkat dulu ikannya. Taruh sini dulu tutupnya. Oke, dan Mia akan kecilkan apinya dulu. Mia lalu akan angkat. Nah, kameranya taruh sini dulu itu ya pemirsa, ikannya udah matang. Ini kameranya taruh di sini, takutnya kena api ya. Dia akan ambil airnya dulu ya, dibuang airnya dulu. Diangkat ya pemirsa, dibuang airnya dulu. Oke. Kemudian masukkan jahenya ya pemirsa, jahenya sini ke ikan. Oke, lalu steam sebentar aja ya, berapa menit, 2 menit aja ya. Menit.
Oke, ini udah panas ya. Kayak minyaknya harus yang panas sekali ya, pemirsa ya. Jangan lupa sausnya ya, yang ini ya pemirsa. Ini spesial khusus untuk steam ikan ya, ikan steam ya. Ini seafood seasoned soy sauce for seafood ya. Dan juga daun bawangnya ya, daun bawangnya. Diiris sesuai selera ya pemirsa. Oke, ini ya, dan angkat ikannya. Itu kurang lebih 2 menit saja ya. Nih, oke, udah ya. Udah. Ikannya masukkan lagi. Kemudian masukkan daun bawangnya ya, pemirsa. Nih, daun bawangnya masukin. Sini ya, banyak nggak apa-apa, soalnya ini juga banyak yang suka ya. Kalau nggak suka ya nggak usah dikasih juga nggak apa-apa. Kemudian ini siramkan ke sini ya pemirsa nih. Oke pemirsa, nah seperti ini ya nih. Oke, dan selesai. Kemudian nah, ikannya seperti ini pemirsa ya. Ini pemirsa, aduh ngeblur. Nih ya, jadinya seperti ini ya pemirsa. Ini ikannya ya. Seperti ini ya. Terus tuangkan sausnya ya pemirsa, nggak usah di tengah, di pinggir saja. Nah, jadi seperti ini. Oke pemirsa, inilah ya menu ikan ya, steam ikan ala versi Mia Mandiri. Oke pemirsa, ini udah matang ya. Oke. Nah, ini sepani ya pemirsa, ini sepani ya. Oke, sepani ya. Tuh. Cantik kan? Ini. Oke, udah ya pemirsa. Oke lah pemirsa, inilah menu hari ini yang bisa Mia TV bagikan kepada pemirsa. Mudah-mudahan ya video Mia TV ini bermanfaat untuk teman-teman semua di luar sana. Oke pemirsa, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe, like dan komennya ya, share ke media sosial kalian, dan juga jangan lupa pencet tombol loncengnya untuk notifikasi pemberitahuan video terbaru dari Mia TV Mandiri. Oke pemirsa, ada kurang lebihnya Mia mohon maaf ya apabila ada salah kata dalam penyampaian katanya, mohon dimaafkan. Oke pemirsa, cukup sekian dulu. Mia akhiri, wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video selanjutnya. Bye-bye pemirsa.